Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ida Par. Jadi di video hari ini nih, aku mau share tentang kita nih caranya share link Shopee Affiliate di Telegram dan Instagram. Sebenarnya sih aku udah pernah juga ya tutorial gimana caranya posting link di Instagram, tapi di sini aku bakalan coba kasih tutorialnya lagi. Dan pertama nih aku mau kasih tutorial gimana caranya kita nge-share link ke Telegram terlebih dahulu. Pertama nih kalian pastiin ya kalau kalian tuh udah punya Telegramnya. Terus setelah itu kalian langsung ke menu search, dan di sini kalian tinggal search aja misalkan racun Shopee. Nah sebenarnya yang muncul itu kan lumayan ya, ada official racun Shopee, ada racun Shopee, ada racun Shopee channel dan lain-lain. Kalian harus bergabung dulu, karena aku udah bergabung ya, jadi aku liatin aja ke kalian. Cuman aku juga bergabung, cuman belum disetujui, jadi di sini aku belum bisa mengirimkan linknya gitu, maksudnya belum bisa share produk-produk yang aku inginkan gitu. Nah, di sini aku mau kasih contoh aja. Jadi itu ada beberapa kayak teman-teman yang udah bergabung dengan Shopee Affiliate. Kalau di Instagram tuh mereka kayak gini nge-share-nya ya. Contoh nih, inspirasi outfit serba maca nih. Yuk belinya di sini. Nah, di bawah ini adalah link-nya. Jadi link dari produk yang mereka share gitu. Terus ini contohnya ada lagi, lipstick harganya sekian nih, buruan stoknya tinggal dikit. Mereka juga melampirkan link ya teman-teman. Jadi pokoknya kalian tuh jangan lupa untuk mencantumkan link produk-produk yang kalian share, karena dengan begitu, jadi kan kalau misalkan pengen ada yang beli, mereka masuk ke link yang udah di share kayak gitu teman-teman. Sebenarnya sih mirip-mirip di Facebook juga ya, cuman kita harus selalu mencantumkan link, karena kan memang program dari Shopee Affiliate itu adalah share link produk Shopee ya teman-teman, kayak gitu. Oh iya, dan kalian juga harus pastiin bahwa link yang kalian share itu tuh berasal dari Star Seller dan Shopee Mall kayak gitu. Nah ini sih semuanya kayak gini ya, mereka mencantumkan link-linknya. Dan ini adalah contoh beberapa gimana caranya kita share link di Telegram. Ini adalah contohnya seperti ini. Oke, kita back lagi. Nah, terus selain racun Shopee, ada official racun Shopee, ada racun Shopee channel. Sebenarnya aku baru bergabung dan aku tuh belum bisa belum bisa untuk menyematkan produk-produk yang bakalan aku share, karena di sini belum disetujui ya oleh adminnya. Kayak gitu teman-teman, itu caranya untuk share link produk di Telegram. Dan yang selanjutnya aku mau kasih tutorial secara sederhana ya, gimana kita mau share link di Instagram dengan menggunakan foto berikut dengan linknya juga. Pertama kalian masuk dulu ke Shopee, dan aku juga infoin ya, kalau misalkan produk yang bakalan kalian share itu harus udah Star Seller. Oke, ini produk yang bakalan aku share ya, kemeja Balance Strip Shirt. Nah, di sini tokonya udah Star Seller ya. Dan kemudian kalian klik panah ini, terus salin tautan, dan jangan lupa download dulu ini fotonya, karena kita akan menampilkan foto di Instagramnya. Dan setelah itu kita back dulu. Nah, setelah back kita langsung masuk ke Instagram. Oke, ini dia udah masuk ke Instagram. Terus langsung aja posting. Di sini kita akan posting cerita. Terus kita masukin aja fotonya. Nah, ini adalah foto yang tadi aku download ya teman-teman. Terus kalian masuk ke sini. Nah, di sini ada tautan ya. Jadi kalian pilih yang tautan, karena kita akan menyimpan link di foto ini. Kita paste yang tadi udah di copy.
Nah, ini adalah linknya. Kalian taruh aja di sini. Terus kita kasih caption. Untuk pembelian barang bisa klik link di bawah ini. Nah, oke, selesai. Nah, di sini ya. Nah, kayak gini kita langsung aja bikin cerita. Dan kemudian nih misal mau mastiin bener gak sih linknya itu bisa langsung menuju ke toko yang tadi kita copy. Kita langsung aja ke ceritanya yang udah tadi share, kita langsung ke linknya, kunjungi tautan. Ah, ini dia. Nah, jadi ini kan tadi foto yang aku share ya. Dan ketika kita klik linknya, ini langsung menuju ke tokonya. Jadi ini tuh benar-benar link yang tadi kita share. Oke teman-teman, itu dia ya contohnya kalau misalkan kita mau share foto di Instagram. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.